Jadi lokasinya bersebelahan dengan ini, dengan Sunset Hill. View-nya ini yang luar biasa, view di depan saya ini. Kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, ya, kebetulan saat ini Janto berada di Batu Lapis, Kecamatan Malino, ya, Goa, Sulawesi Selatan. Saat ini Janto berada di depan pintu masuk perkemahan Puncak Malino, ada di belakang saya. Jadi ini pas berada di sebelah Sunset Hill yang ada di Malino, campground juga ya. Kita akan explore, kita akan masuk. Di dalam ada apa saja. Ikuti terus video Janto. Bagi teman-teman yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Kita muter-muter ya. Jadi lokasi camping groundnya ini ada di tikungan ini, tikungan Batu Lapis. Dari arah Malino menuju ke Malino Highland ya. Ini pintu masuknya. Jadi di sini dominasi adalah ini ya, dominasinya pohon pinus yang cukup besar-besar. Ini berusia puluhan tahun ini, teman-teman. Jadi ini adalah area campground-nya. Kita akan masuk. Jadi ini adalah lokasi dari Puncak Malino ya. Jadi lokasinya bersebelahan dengan ini, dengan Sunset Hill. Jadi untuk menuju ke sini tadi dari depan itu kita melipir lewat jalan ini. Jalan masuknya sini, baru masuk sana, masuk baru kita bisa campground di sini atau bisa camping di sini. Jadi adalah lokasinya. Jadi setelah kita masuk jalan setapak. Nah, ini lokasinya, teman-teman. View-nya ini yang luar biasa, view di depan saya ini. Kelihatan. Nah, saya balik kameranya. Nah, ini adalah view-nya, teman-teman. Luar biasa. Jadi ini adalah lokasi campingnya. Lokasi camping di Puncak Malino. Nah, kalau kita camping di sini, yang istimewa sekali lagi view-nya nih, teman-teman. View-nya langsung, ini ada lembah, terus kita akan langsung menghadap perbukitan. Perbukitan yang muter. Ya, kemudian mataharinya dari sebelah sana. Jadi ini adalah campground-nya. Memang tidak terlalu ramai di sini. Cuman sebenarnya suasana atau campground-nya itu enak ya. Rumputnya tebal. Terus lampu-lampu juga ada ya. Kemudian di sebelah campground ini, di campground-nya di sebelahnya ini langsung ada kamar mandi. Kamar mandinya banyak ya, ada 1, 2. Kita cek kamar mandinya seperti apa. Kamar mandinya. Ini kamar mandi. Kemudian di bawah juga ada kamar mandinya, teman-teman. Nggak perlu khawatir. Tuh, di bawah ini ada 4 pintu. Bersih-bersih juga kamar mandinya. Nah, ini kamar mandinya. Kamar mandinya ada 4 ya. Nah, ini yang istimewa ya. Kalau mau cuci piring, mau cuci apa?
Habis masak, cucinya di sini. Dan di bawah ini juga bisa. Bisa ngecamp di sini, ya view-nya ini. Jadi ini sebenarnya cukup luas ya. Cukup luas, berhadapan dengan campground Sunset Hill Malino. Dan di sebelahnya ini ada mungkin semacam kafe ya, bangunan kafe, tapi belum jadi ya, masih proses pembangunan. Iya betul, masih proses dibangun kafe di sini. Jadi kalau teman-teman mau ngecamp di sini, ini biayanya atau tiket masuknya sebesar Rp25.000. Ini sudah ada fasilitas kamar mandi, fasilitas listrik. Jadi ini bisa dijadikan alternatif. Selain hutan pinus, kemudian Sunset Hill, jangan lupa berkunjung ke sini, ke Putra Malino yang ada di Batu Lapis Malino. Kok Putra ya? Puncak Malino ya. Jadi kalau kita nginep ya di sini, pasti disediakan colokan listrik seperti ini. Jadi kita bisa ngecas, bisa mungkin masak pakai pemanas pada saat kita camping di sini. Oke teman-teman, demikian review Janto, review campground Puncak Malino yang ada di Batu Lapis Malino, Goa, Sulawesi Selatan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe ya, like dan juga share. Kita akan muter-muter mencari lokasi camping yang ada di Malino. Ikuti terus video Janto. Tarik cak. Janto akan kembali ke Sunset Hill ya, karena Janto menginap di sebelah, di Sunset Hill. Bedanya kalau di sebelah ini ramai ya, di sini mungkin hanya berapa tadi, dua tiga tenda ya. Nah ini adalah jalannya, jalan setapaknya cukup bagus sebenarnya ya. Kalau view-nya bagusan di sini, kalau lokasi campground-nya bagusan di Sunset. Terserah teman-teman mau milih yang mana, yang jelas sesuai selera teman-teman semuanya ya.